Selamat datang di channel Petani Sukses dari Ia Hujan. Pada Senin siang dan Senin sore di Sumbul Pegagan atau di pasar Sumbul Pegagan Turun. Inilah informasi harga jual hasil pertanian dari petani ke agen atau ke pedagang Aceh langsung. Ya, kebanyakan harga jual ini dari petani ke agen. Kentang kuning Rp9.000 per kilo. Andaliman Tuba Rp60.000 per kilo dari petani. Arcis Rp13.000 dan Rp15.000 per kilo. Sayur kol bulat turun Rp1.500 per kilo dari petani ke agen. Sayur kol bulat 2,5 per 1 kilo dari agen ke pedagang Aceh. Daun sup Rp8.000 dan Rp10.000 per kilo. Bawang gembung Rp6.000, Rp7.000 dan Rp8.000 per kilo. Wortel turun Rp5.000 per kilo. Bawang merah Rp12.000 per kilo. Timun mentimun Rp4.000 per kilo. Sayur pahit Rp1.500 per kilo. Sayur manis Rp2.000 per kilo. Buncis Rp2.000 per kilo. Kacang panjang Rp4.000 per kilo. Ubi jalar bencong Rp5.000 per kilo. Ubi jalar bencong yang samsam Rp5.000 per kilo. Ubi jalar cilembu Rp3.000 per kilo. Ubi jalar Jepang dan Simadu Rp4.000 per kilo. Asam batak Rp8.000 dan Rp10.000 per kilo. Jahe putih yang tua Rp15 per kilo. Jahe putih yang muda Rp11 per kilo. Tiung terung Belanda Rp8.000 dan Rp9.000 per kilo. Sayur selada Rp5.000 dan Rp6.000 per kilo dari petani ke agen. Selada Rp8.000 per kilo dari agen ke pedagang Aceh. Terung antaboga Rp2.000 per kilo dari petani ke agen. Terung antaboga Rp3.000 per kilo dari agen ke pedagang Aceh. Terung hijau toco 2,5 per kilo. Cabai hijau Rp13.000 per kilo. Cabai merah Rp35.000, Rp36.000 dan Rp37.000 per kilo. Cabai rawit yang halus Rp23.000 dan Rp25.000 per kilo. Cabai hijau Rp13.000, cabai merah Rp35.000, Rp36.000 dan Rp37.000 per kilo. Ya, kebanyakan petani menjual cabai merah pada Senin sore barusan Rp35.000 dan Rp36.000 per kilo. Cabai rawit yang halus Rp23.000 dan Rp25.000. Kulit manis yang kering Rp35.000 per kilo. Jagung pipil kering Rp5.200 per kilo. Kopi Arab Rp36.000 dan Rp37.000 per kilo. Kopi Robusta Rp40.000 per kilo. PT Potepalia Rp15.000 per 1 ikat. Sayur putih Rp1.000 per kilo. Jengkol kupas Rp10.000 per kilo dari petani ke agen. Tomat super Rp11.000 per kilo. Ya, tomat super sangat mahal, Rp11.000 per kilo dari petani. Bawang rambu bawang batak Rp8.000 dan Rp10.000 per kilo. Jeruk manis Rp8.000 per kilo. Brokoli Rp3.000 per kilo. Bunga kol Rp4.000 dan Rp3.000 per kilo. Itulah harga jual hasil pertanian di Sumbul Pegagan Senin sore 25 September 2023.